Halo semuanya, jumpa lagi dengan Swan Tutorial Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengatur jarak spasi antar baris dan paragraf pada Microsoft Office Word 2007, tetapi pada dasarnya semua versi Microsoft Office Word prosesnya hampir sama. Oke, kita langsung saja. Saya sini sudah menyediakan dokumen. Terus saya jelaskan tentang cara mengatur jarak spasi baris dan paragraf. Langkahnya adalah kita blok dulu keseluruhan paragraf ini. Setelah itu kita pilih menu Home dan pilih di bagian grup paragraf di bagian line spacing. Kita klik. Setelah itu kita pilih sesuai dengan keinginan. Misalnya saya atur 1,5. Saya atur lagi 2,0 seperti ini hasilnya. Dia agak menjauh. Saya atur lagi 2,5. Dan seterusnya satu lagi 1,0 begitu. Itu cara mengatur baris pada dokumen kita. Misalnya di sini tidak ada 3,5 sehingga kita menggunakan jarak spasi 3,5, kita gunakan di bagian line spacing option. Kita klik, setelah itu pilih di sini multiple ya. Setelah itu masukkan di sini 3,5. Setelah itu kita oke. Hasilnya seperti ini. Jarak spasinya agak jauh. Nah, untuk mengatur ke jarak yang agak sempit, kita blok lagi keseluruhan paragraf ini. Setelah itu pilih di bagian Home dan pilih di bagian Line Spacing dan pilih saya gunakan 1,15 seperti ini. Nah, itulah cara bagaimana mengatur jarak spasi pada baris. Terus yang kedua, saya akan memberikan tutorial cara mengatur jarak spasi pada paragraf. Caranya lah, kita blok keseluruhan paragraf ini yang kita akan atur jarak spasinya. Setelah itu pilih lagi di bagian Home dan pilih di bagian line spacing dan pilih di bagian add spacing before paragraph. Hasilnya seperti ini, sehingga secara otomatis paragrafnya sudah mempunyai satu spasi antara paragraf pertama dan paragraf kedua mempunyai satu spasi ya. Sedangkan selanjutnya paragraf ketiga dan keempat juga ada spasi. Nah, itulah cara bagaimana mengatur jarak spasi baris dan paragraf pada Microsoft Word 2007. Nah, demikian saja tutorial yang saya berikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika suka silakan subscribe, like dan komen. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.